Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tomok terhibur baca berita lama peminat marah jika bercinta dengan Siti Nordiana. Penyanyi tomok berasa terhibur selepas membaca semula sebuah berita lama yang disiarkan pada tahun 2000 apabila ada peminat yang marah jika dia menjalin hubungan cinta dengan rakan seindustri Siti Nordiana. Menerusi hantaran di laman Instagram, tomok atau nama sebenarnya Syah Idrawan Ismail berseloroh meminta peminat yang dimaksudkan dalam berita terbabit untuk tampil mengaku dirinya. Siapalah agaknya peminat-peminat yang marah dulu ini, baik korang mengaku cepat, ini zaman manjalah mangga. Ini memang tak boleh lupalah, bagaimanapun kata pelantun lagu Arjuna itu, kejadian tersebut sudah lama berlaku dan percaya peminatnya masa kini sudah lebih matang. Headline pun korang boleh tengok sendiri, kalau setakat kena baling telur semua tu, dah biasa siapalah punya kerja itu, tapi itu dulu kan, kalau 2024 ini semua dah okey kan. Sementara itu, rata-rata warga maya yang singgah ke ruangan komen berasa terhibur melihat berita tersebut. Berita yang disiarkan dalam sebuah majalah tempatan itu menyatakan, gandengan Tomok dan Siti Nordiana hanya untuk tujuan sesi fotografi semata-mata, malah meminta peminat kedua penyanyi itu agar tidak salah paham. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.